anak-anak gitu kan. Udah lumayan lama 2 minggu lebih. Tapi ya insya Allah kan maksudnya ini mau ibadah. Di sana juga tujuannya pasti doain untuk anak-anak dan keluarga, doain suami, semuanya jadi ya bismillah mudah-mudahan lancar. Kak Jeje ikut juga gak sih kak? Kak Jeje ikut juga gak sih kak? Kenapa? Kak Jeje ikut juga gak sih? Kak Jeje gak ikut, jadi cuma Mama Ami, Mama Rita, Raffi, Mbak Gigi, aku, Mbak Caca gitu. Jadi Arafi, Jeje, Andika sama Kak Bari gak ikut. Jadi ya mungkin hikmahnya jaga anak-anak. Anak-anak udah nangis belum sih? Kalau misalnya buat pergi haji, makanan Indonesia harus dibawa atau apa? Makanan sih, paling mama sih biasanya yang bawa. Mama suka bawa makanan gitu kan, biar kalau misalnya mau apa gampang makan juga. Bawa sambal atau gimana tadi? Sambal bawa biasanya. Ada pesan kita dari Kak Jeje ketika mau berangkat haji mungkin? Pasti lah, biar selalu apa ya, banyak bersyukur gitu. Aku juga masih gak nyangka ya Allah bisa dikasih rezeki pergi haji gitu, bisa dimudahin sama Allah. Benar-benar bersyukur banget dengan sama keluarga semua. Ya jaga hati, terus juga jaga omongan, pokoknya benar-benar banyak istighfar kayak gitu. Udah benar-benar fokus. Jangan pasti mau dipanjat sih teh. Rencana keberangkatan rusak insyaallah. Belum apa tuh kayak gitu masih tetap lama pasti banyak lah buat anak-anak, buat keluarga semuanya. Buat itu banyak banget yang masih enggak bisa dijabat. Jadi siapin pokoknya doa. Anak-anak sempat nangis enggak sih? Kalau anak-anak kan sebenarnya juga belum ngerti. Cuman aku udah saunin nanti mami bakalan lama disaunin pelan-pelan. Tapi kalau sampai sekarang sih maksudnya belum nangis. Jangan nangis deh, aduh makin sedih. Nggak puan berarti kalau anak-anak nangis ya teh. Rencana untuk pergi hajinya apakah dadakan atau emang udah dari awal? Enggak dibilang dadakan banget enggak, tapi dari rencana lama banget tuh. Jadi benar-benar makanya alhamdulillah banget dikasih kelancaran gitu. Nah, ini kan nanti akan jadi ada gelarnya hajah gitu ya. Gimana mungkin ini ada beban tersendiri ketika pegang? Oh, beban mah enggak ya, maksudnya malah benar-benar bersyukur banget kan. Salah satu kewajiban buat jika mampu kan haji. Jadi ya pergi pokoknya berangkat udah enggak ada merasa terbebani atau apa, benar-benar fokus ibadah, banyak doa gitu aja, dan ya alhamdulillah banyak bersyukur. Teh alasan ikut JJ kayak gini kenapa mungkin ya? Ya alasannya slotnya belum mungkin kita. Doain mudah-mudahan bisa berangkat. Oke. Terima kasih teh.